kan berarti kan iya ya, kalau kita nggak salah ya, nah aku salah jerok jadi siji loro telu apa dannya ini berarti kan. Nah yang Jagat Raya sama Tata Surya? Jagat Raya sama Tata Surya? Dihilangkan. Enggak ada. Berarti lingkungan geosfer ini? Maksudnya lingkungan geosfer. Jadi lingkungan geosfer. Lingkungan geosfer itu maksudnya mitos. Enggak ya, benar-benar. Nah, ini bukan dipecahkan kan lingkungan geografi. Dan no, ini dengan paham maksudnya kita paham. Berarti kan ini ada dua materi. Iya, iya. Bukan satu materi. Dalam ke sini. Cek, hari ini benar. Fase nih mau. Aku kok penasaran. Aku tuh makanya fase nih. Aku kan ya benar tapi fase nih mau. Kalau kita mau. Ada gue itu kan anak gue kan ini, Pak. Ya, gue. Aku jadi gue nih ngatur pensi. Yo, fase nih mau. Jadi seko CP ning gone tujuan dulu. Tujuan pembelajaranmu untuk orang. Nah, untuk berarti ini orang kecil kabeh. Fase ne, Pak. Berarti yang dipelajari kecil. Yo, fase ne iki, Bro. Sing C, Pak, sing pas pas. Pas. Pas 10 toh. Fase setahun, Pak. Ada mau fase sing nyambung lebih dan saya. Saya sadar, Pak. Saling nganu, Pak, saling ngoreksi kena. Nah, garap dhewe enggak sing mumet, Pak. Oke. Aku dhewe garap kok tadi mumet. Iya. Nah, iki pas dulu, fase E. Pak, ana kok pendelengi. Kok ini kuwi fase E. Sorti, Pak. 10.1 menyimpulkan sejarah konsep ilmu geografi. Juluk e, Pak, juluk e. Sepuluh tidak juga mendeskripsikan objek material, objek formal geografi, ciri khasnya ilmu geografi. Menurut? Sepuluh titik tiga menyimpulkan konsep keterampilan geografi. Bisa 10 konsep esensial atau jadinya. Mantap sudah. Sepuluh titik empat. Yo, Pak. 10.4 objek sih. Tapi hakikat terus berapa? Ini hakikat kan. Sudah terus. Sudah sampai 6 sampai 6 ke hakikat. Nah, itu wis pemetaan dasar. Konsep